Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa edukasi dan sahabat rumah belajar, adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita semua bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadhan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya manis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 100, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Adakah yang lebih indah? Adakah yang lebih manis selain dari kebersamaan bersama Allah? Namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang merugikan kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an, setidaknya ada 3 kesabaran yang harus kita asah, yaitu 1. Sabar menahan amarah. 2. Sabar melawan hawa nafsu. 3. Sabar dalam menghadapi cobaan. Seperti halnya saat ini, kita sedang diuji di masa pandemi COVID-19. Tentunya jika kita berusaha dan bersabar, tentunya akan mendapatkan buah yang manis di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Demikian kultum hari ini. Bersama saya, Bakrowi, Duta Rumah Belajar Kaltim 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.